Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AIKOM Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi, yaitu sebuah laptop Lenovo ThinkPad X270, yang mana ini kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya. Kita review untuk apa sajakah fitur-fiturnya dan bisa apa sajakah untuk editing ataupun untuk kerja kantoran. Jadi sudah kita bahas semua. Mungkin bisa dicek di deskripsi atau langsung ke channel AIKOM Official seperti itu. Nah, kita di sini mendapatkan pertanyaan dari teman kita Alabot Gaming 4045. Buat tutorial menggunakan dua baterai Bang X270, belum paham tentang dua baterai ini yang bisa dicopot. Baik. Kita akan membahas tentang baterai dari si laptop Lenovo ThinkPad X270 ini. Untuk laptop Lenovo ThinkPad itu kebanyakan dia sudah menggunakan dual baterai. Ada beberapa tipe yang menggunakan dual baterai seperti T440, kalau tidak salah T450 juga sudah menggunakan dual baterai, X270, X260, X240, kalau X230 belum. Jadi X240 sampai X270 yang saya tahu, untuk yang selebihnya belum saya tahu. Jadi seperti itu, kita akan langsung nyalakan dulu untuk mengetahui sistem chargingnya dari si laptop Lenovo ThinkPad X270 ini. Oke, kita nyalakan dulu. Kita nanti kita akan coba cabut colok pasang untuk si baterainya. Kita akan cabut yang eksternal. Itu dia terdeteksi baterai berapa. Nanti kita akan tes di laptop ini. Baik, kita sudah masuk ke layar Windows-nya ya. Jadi seperti ini untuk tampilan Windows-nya. Kemudian kita bahas dulu untuk baterainya. Oke, di sini. Nah, di sini kita ada dua baterai. Nah, di sini ada dua baterai, yaitu kita ini kalkulasinya menjadi 31%. Untuk baterai pertama itu di 46%. Untuk baterai kedua dia di 5%. Jadi seperti itu untuk baterainya pembagiannya. Ketika si baterai 2 sudah mengurang, dia akan menggunakan baterai 2. Kita coba charging. Oke. Oke, ini kita tunggu dulu sebentar ya untuk mengetahui manakah yang akan bertambah dulu. Seperti itu, kita baterai satunya 46, baterai 2-nya 5%. Oke. Tunggu sebentar, nanti saya akan jelaskan. Oke, untuk pengecasannya ini, untuk baterai pertama dia diisi duluan ya. Jadi untuk pengisiannya itu dia menggunakan baterai pertama, dan baterai kedua itu setelah baterai pertama 100% ataupun sudah maksimal dayanya, lalu dia akan langsung mengecharge ke baterai 2. Jadi seperti itu untuk baterainya ya, pembagian cara chargingnya itu seperti itu dia. Nah, ini sudah 48. Oke, langsung saja kita coba. Oke, in use. Coba kita cabut untuk baterai pertama. Baterai pertama itu dia di sini kalau tidak salah ya. Oke, kita slide dulu. Oke. Nyala ya. Ya, untuk baterai pertama itu, oke, kita jelaskan. Nah, jadi baterai pertama itu adalah baterai utama ataupun baterai yang ada di dalam si laptop ini. Nanti kita akan bongkar. Dan ini dia adalah di sistemnya, dia adalah baterai kedua atau secondary baterai.
Jadi untuk penggunaan ini dulu, nanti dia di situ. Atau setelah ini habis, dia akan menggunakan baterai eksternal. Seperti itu. Kenapa demikian? Dikarenakan mungkin jikalau si baterai ini dilepas seperti ini kondisinya, kita lepas. Nah, dan ini masih ada di dalamnya habis, itu kan terbalik. Mungkin dia sistemnya seperti itu. Dan ini dia langsung menggunakan sistem baterai yang ada di dalamnya. Oke ya, seperti itu. Ini sudah 40, dia 47%. Kita coba nanti kita coba nyala apa? Kita cabut yang baterai dalam, kita ganti yang ini. Oke ya. Jadi seperti itu untuk penjelasan baterainya. Ini untuk yang dalam itu baterai 1, ini baterai 2. Seperti itu di sistem Windows-nya terdeteksi seperti itu. Kita coba cabut dulu untuk baterainya, kita bongkar ya. Untuk cara membongkar X270 ini cukup mudah. Dia cuman ada berapa nih, 1 2 3 4 5 6 8 baut, dia sudah bisa kita bongkar dan tidak susah untuk membongkarnya. Cuman satu obeng pun bisa. Oke. Jika sudah, kita coba. Hati-hati. Oke. Untuk yang belum pernah membongkar, diharapkan jangan dulu kalau memang belum yakin untuk membongkar laptopnya sendiri ya. Seperti itu. Belum, masih kunci dia. Ini tengahnya belum, sorry. Berarti ada berapa nih? 3 tambah 2, 6. Oke. Oke ya. Oke. Nyangkut. Oke ya, seperti ini untuk baterainya. Untuk tampilan baterainya seperti ini. Dari si baterai ThinkPad ini X270. Kita coba cabut dulu. Kita jadi untuk opsionalnya, jikalau si laptop di eksternalnya ini rusak, kita dapat menggunakan ini saja ya untuk baterainya. Nah, ini kita coba nyalakan. Tadi cuma 5%, nggak tahu masih kuat atau enggak untuk dinyalakan ya. Seperti itu, kita coba. Oh, kuat. Jadi ini menggunakan baterai 1, baterai 2. Baterai 1 kita lepas atau baterai internal kita lepas, kita menggunakan baterai eksternal. Jadi misalnya dibolak-balik pun masih oke untuk kita gunakan ya si laptop X270 ini. Oke, your battery is low, kita charge dulu, sorry. Oke, di sini kita kita menggunakan baterai eksternal atau baterai 2. Oke, di sini kita mengecas baterai 2, baterai 1 0%. Jadi ini adalah prioritinya baterai 1 atau baterai internal. Oh, ini belum kuat baterainya, seperti itu ya. Jadi sudah cukup jelas jika baterai 1 tidak ada,
Baterai 1 itu adalah baterai internal dan baterai 2 itu adalah baterai eksternal. Jika baterai 1 ada dan baterai 2-nya nggak ada, dia satu baterai hitungannya di sistem. Tapi kalau baterai 2 atau eksternalnya ada dan baterai 1 tidak ada di sistem, baterai 1 not present atau tidak terdeteksi. Jadi seperti itu. Oke, kita pasang lagi, kita akan cek cara cek kapasitas atau cek kesehatan si baterainya. Oke, kita cabut dulu. Oke, seperti ini. Kita pasang lagi ya. Untuk baterai 1, aduh, sorry. Baterai 1 kita pasang ulang. Jadi, oke, sudah. Kita pasang back covernya lagi. Ini ada kabel nyangkut sepertinya. Kita buka aja dulu sekalian biar tidak dua kali kerja ya. Oke, sip. Jadi seperti itu kan. Mudah-mudahan gampang lah untuk memasang si ini laptop. Harus hati-hati. Jika sudah tahu untuk penguncian-penguncinya, insya Allah aman lah. Seperti itu. Kita coba pasang dulu biar enak juga kita nanti. Kita akan lakukan tes apa namanya, kesehatan baterai atau kapasitasnya apakah sudah real di sistemnya, terdeteksinya bagaimana. Kita akan coba nanti di uji di softwarenya. Nanti kita sambil tes dulu. Si baterai duanya sudah habis, dia memang belum kita cas dari kemarin terakhir kita pakai untuk review ya. Kita pasang ulang. Oke, sudah kita lock. Oke, sudah aman. Oke, sudah dapat. Jadi seperti itu untuk si baterainya, untuk pembagian baterainya. Oke, sudah kita nyalakan. Oke, kita bersihkan dulu sekalian. Oke ya. Oke, gini aja. Baik, seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah kita masuk lagi. Nah, ini ya, jadi baterainya pembagiannya seperti itu yang sudah saya jelaskan, dibaginya untuk baterainya. Sekarang kita akan melakukan pengetesan dari si baterai. Untuk step awal, buka Windows R, kita ketikkan CMD. Nah, kita masuk ke CMD, kemudian kita ketikkan power CFG slash apa namanya battery report. Oke, seperti itu ya. Power CFG battery report, kita enter, boom. Ah, ini battery life report saved at the to file pad. Jadi apa hasil battery report kita itu disimpan di C user x270 battery report html. Jadi dia sistem filenya sudah html. Jadi dia berbentuk HTML untuk baterai reportnya. Nah, kita user x270 baterai report. Nah, ini 908. Nah, ini baru ya berarti. Baik, seperti ini. Nah, ini baterai reportnya dari ini laptopnya di x270 ini. Aduh, sorry. Nah, dia computer name desktop ini, system product name Lenovo ini. Dia di sini detail ada BIOS, CS building, platform, connector standard, report time-nya ini real time ya, 09.08.19 detik. Dan untuk ini installed battery. Nah, di sini installed battery dari si Lenovo ini ada baterai 1, baterai 2. Ini baterai 1 baterai internal, baterai 2 baterai eksternal. Seperti itu. Betul ya, seperti itu. Lalu ini name. Nah, ini dari
Desain kapasitinya untuk baterai 1 23480 full charging capacity dia sudah menurun ya 1986, jadi dia sudah menurun. Untuk cara untuk real capacity itu full charging biasanya lebih besar daripada desain kapasitinya 23 misalnya, mungkin dia bisa di 25 ataupun 26 watt hournya seperti itu. Dan untuk yang baterai 2 dia 23 sama kapasitinya, tapi dia lebih full chargingnya lebih kecil ya, ini sudah hampir jelek dia. Oke, cara ngitungnya untuk kapasitasnya itu kita coba kalkulator. Nah sebentar, nah ini ya kita coba, ini kan untuk kapasitinya 23,480 kita bagi 2, nah ini 11,74, jadi untuk 50% baterai itu di 11 watt hournya ya. Jadi kedua baterai ini masih oke. Untuk baterai pertama masih lumayan oke. Dia 19%, dia kemungkinan ini di sekitar 80% sampai 90% ya, sekitar segitu. Dan untuk ini yang baterai 2 dia sudah mungkin di angka sekitar 60%. Jadi ya mengurang untuk baterainya. Maka mungkin cukup agak boros yang baterai 2, baterai 1 cukup lumayan. Dan ini total baterainya dia sekitar estimasi, ntar kita coba cabut dulu, dia penggunaan berapa persen, ini 39%, nanti kita coba dulu, dia biasanya mendeteksi penggunaannya. Enggak ada ya. Oke. Baterai detail. Nah, ini untuk estimasinya. Dia 1 jam 16 detik untuk 39% ya. Jadi seperti itu. Untuk abangnya juga bisa ini download di aplikasi ini. Nah ini juga ada. Nah ini ada ya. Ini remaining percentage-nya 56%. Oh ini ding. Oh betul. Bukan itu berarti. Nah di sini juga bisa. Secondary charge discharging. Nah ini ada keterangannya, full charge nya 12, terus voltage nya 10, wattage nya segini. Nah ini desain kapasitinya ya, ini untuk abangnya tadi bisa juga download aplikasi Lenovo Vinted ya, sudah ada analisanya, jadi seperti itu. Nah ini full charge sama ya, 1986. Untuk real kapasitinya mana tadi, jadi seperti itulah untuk baterainya, cukup oke. Ini sama full capacity. Oh ini masih ngecharge enggak ya, apa ini ya, gara-gara makanya nggak bisa dicek. Untuk oh ini desain kapasitinya 23 betul. Jadi seperti itu untuk kita. Nah ini ada tanda tanya, baterai is have tuh. Jadi seperti itu untuk mengecek baterai kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari AI.com official. Apabila ada salah kata ataupun salah dalam menjelaskan, AI.com mengucapkan mohon maaf. Sekian dan jangan lupa ya, jangan lupa di like, comment and subscribe untuk melakukan review ataupun pengujian-pengujian ataupun tutorial-tutorial dari laptop-laptop ataupun PC yang lainnya. Seperti itu dari AI.com mengucapkan sekian and see you next video. Terima kasih.